Inilah 7 artis saudara kandung beda agama. Terlahir dari keluarga berbeda keyakinan memang lumrah terjadi. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi hambatan untuk tetap saling menghargai dan menghormati pilihan masing-masing. Seperti halnya yang terjadi dalam keluarga beberapa seleb tanah air ini. Meskipun menganut kepercayaan yang berbeda, mereka tetap menjunjung toleransi dengan setiap anggota keluarga lainnya. Ada yang memang terlahir dari keluarga beda keyakinan, namun ada pula yang memilih menikah dengan pasangan beda agama. Berikut ini adalah selebritis tetap harmonis dan rukun dengan saudara meskipun menganut beda keyakinan. Bella Sapira. Menikah dengan seorang mayor jenderal pada 2013 silam, Bella Sapira memutuskan untuk mengikuti agama sang suami, yakni agama Islam. Namun hal tersebut tak membuat jarak antara Bella dan sang adik Dian Simanjuntak. Dewi Lestari dan Arina Epipania. Siapa sangka penyanyi sekaligus penulis Dewi Lestari masih sedarah dengan vokalis band Mocha, Arina Epipania. Sama-sama berprestasi di dunia musik, keduanya ternyata juga menganut agama yang berbeda. Dewi yang menganut agama Buddha, sedangkan Arina memeluk agama Kristen. Ira Wibowo dan Ari Wibowo. Kakak adik yang sama-sama terjun dan berprestasi di dunia seni peran tanah air ini, Ira Wibowo dan Ari Wibowo tetap kompak dan rukun meski beda keyakinan. Ira Wibowo menganut agama Islam, sementara sang adik Ari Wibowo menganut agama Kristen Protestan. Dalam berbagai momen pun kita bisa melihat sendiri kedekatan mereka yang tak terbatas oleh perbedaan. Nana Mirdad dan Nashila Mirdad. Keluarga Jamal Mirdad dan Lydia Kandau memang diketahui sebagai keluarga beda agama. Meski keduanya kemudian memilih berpisah pada 2012 silam, lantas tak membuat hubungan keduanya dan sang anak merenggang. Nana Mirdad dan Nashila Mirdad diketahui mengikuti kepercayaan Lydia, Kristen. Sementara Kenang dan Gaza menganut agama Jamal, yakni agama Islam. Mereka pun tak segan membagikan momen saling merayakan hari besar agama yang dianutnya. Reza Rahadian. Memiliki keluarga yang menganut kepercayaan yang berbeda, Reza Rahadian tetap menjalani kesehariannya sebagai seorang Muslim. Di samping itu, Reza juga menghargai kepercayaan ibu dan adiknya, David Jonathan Matulisi, yang beragama Kristen. Sharina Delon. Aktris pemain FTV Sharina Delon dan sang kakak Reza Gunawan juga memiliki kepercayaan yang berbeda. Menikah dengan rekan sesama artis FTV, Rian Delon, Sharina memutuskan untuk menganut agama Kristen. Sementara sang kakak yang ternyata merupakan suami dari penyanyi Dewi Lestari menganut agama Islam. Thomas Djorghi dan Sultan Djorghi. Udah ganteng selalu terlihat kompak dan akur lagi guys. Ya, itulah potret dua artis bersaudara yang menganut kepercayaan berbeda. Seperti yang diketahui, Thomas Djorghi menganut agama Katolik, sementara Sultan Djorghi menganut agama Islam. Kekompakannya patut dicontoh loh guys.